Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan trailer sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 31 Agustus 2024 episode 520. Kali ini setelah segala misi tercapai, sepertinya Mbah Gono dan juga Juragan Praja sudah mempersiapkan segala sesuatunya di malam bulan purnama merah itu. Apalagi malam bulan purnama merah itu sudah akan tiba, itu artinya Mbah Gono bersiap-siap untuk mengembalikan kekuatan Nyai Hodam melalui perantara Naura. Kali ini Praja benar-benar senang karena usahanya berjalan dengan lancar dan bisa mempersiapkan semula, dan berharap kekuatan Nyai Kodam kembali agar dirinya bisa menghancurkan anak-anak Magic 5. Namun, apakah kali ini usahanya berjalan dengan lancar atau justru lagi-lagi kekuatan-kekuatan anak-anak Magic 5 akan bisa melawan semua itu? Pasalnya, segala bentuk kejahatan yang mereka lakukan pastinya akan dikalahkan oleh anak-anak Magic 5. Dan kali ini, Raja berharap kekuatan Nyai Kodam cepat kembali, dan tentunya agar dirinya bisa berkuasa kembali. Dan semua ritual sudah dipersiapkan, dan itu artinya Nyai Kodam benar-benar akan kembali kekuatannya. Namun, apakah semudah itu? Atau justru mereka kembali gagal? Karena anak-anak Magic 5 tentunya tahu semua apa yang dilakukan Praja, Gono, dan juga Nyai Kodam. Akan seperti apa kelanjutan di episode kali ini? Jangan lupa saksikan sinetron Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.